Halo Sobat Komando yang cita-citanya ingin berkeliling ke seluruh dunia, bahkan ke seluruh alam semesta. Semoga bisa cepat tercapai, amin. Cantik dan sangat mematikan, itulah kata yang sempurna buat F-18 Hornet kebanggaan Malaysia. Apalagi jika sudah dipasang dengan berbagai rudal, bom dan senapan mesin berat. Satu kampung musuh pun mereka akan lari terbirit-birit. Dan dengan polosnya, salah satu dari mereka teriak pesawat minta uangnya. Auto diberondong, canda bos. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Nyalakan loncengnya dan share video ini ke media sosial yang sobat tunya. Terima kasih bos. Seperti alat-alat perang lainnya, pesawat tempur pasti memiliki umur kadaluarsa atau masa pakai. Jelas alat perang seperti pesawat tempur, lebih singkat masa pakainya. Ini karena jika ada apa-apa di udara, pastinya pesawat tempur tidak bisa ngopi sambil nongkrong dengan santuy di udara. Ia bisa jatuh dan hancur berkeping-keping bos. Lantas, bagaimana dengan masa pakai F-18 Hornet Malaysia? Menurut sumber dari berbagai sumber terpercaya, hal ini disampaikan pada acara perayaan Skuadron nomor 18 di Pangkalan Udara Butterworth pada tahun 2017 yang lalu. Ya, tidak terlalu lama juga tidak terlalu baru, sedanglah bos. Diyakini 8 pesawat tempur F-18 Hornet Malaysia mampu melaksanakan tugasnya hingga tahun 2035. Panglima TUDM pada waktu itu, Datuk Seri Afendi Puang, mengatakan seluruh pesawat tempur F-18 Hornet Malaysia telah melaksanakan upgrade secara konsisten dan sangat kompeten dalam melakukan misi melindungi wilayah udara Malaysia. Bangganya, F-18 Hornet telah menjalankan tugasnya dengan baik selama 20 tahun. Dan semoga ke depan F-18 Hornet Malaysia semakin jaya dan kuat, bos. Bagaimana menurut Sobat Komando mengenai F-18 Hornet Malaysia yang satu ini? Beri komentar terbaik Anda di kolom komentar dan saya admin Artileri Komando mengucapkan salam Komando.